hotel ada alat jarum. Nah, Nia lagi bikin nih ya. Ada benang, terus ada jarum, terus ada kancing, terus peniti. Alat jahit bukan alat jarum. Ini benangnya ada warna apa aja nih? Putih, biru, pink, black, kuning, ungu. Oke. Sekarang kita lihat apakah Sarah berhasil memasukkan benang ke dalam jarum? Celama sih malu benangnya. Tuh, kok bisa loh, udah mau masuk, tadi udah mau masuk, ditarik Mas Sarah. Ya teman-teman, pelajaran hari ini adalah belajar menjahit. Supaya ketika kapan-kapan ada celana yang robek atau kancing yang lepas, Sarah bisa memasang sendiri. Ya kan? Ya kan? Jadi sekarang kita belajar dari yang awal dulu, yaitu memasukkan benang ke dalam jarum. Belajar menjahit ini pun tidak disengaja, yaitu karena saat kita menginap di hotel ada alat jahit. Kemudian Sarah bertanya, "Ma, ini apa?" Kemudian Mama menjawab, "Ini satu set alat jahit." Lalu Sarah berkata lagi, "Mau dong, Ma, belajar." Sini, lihat Mama. Sekarang Sarah rekam Mama. Dia tahu. Ya, inilah homeschooling. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun ingin belajar, hayu. Seperti sekarang, sudah jam 7 malam loh. Tapi ingin belajar, oke. Teman-teman, kalau pegang jarum hati-hati ya, nanti ketusuk. Soalnya berdarah nanti. Tajam ya? Mana lihat tajamnya kayak apa? Tajam. Duh, jarumnya. Masuk. Tuh, Sarah masuk tuh. Ya kan, masuk. Ya, tadi udah masuk. Ya. Bentar lagi tapi. Nih, sabar. Nyerah. Nih, jadi tekniknya Sarah harus pegang jarumnya ini dengan kuat. Jajan. Terus ininya jangan jauh-jauh benangnya ya. Masukin ke lubang. Tuh kan langsung masuk. Nih. Gampang kan? Iya dong. Tuh, gampang kan? Iya. Nanti kalau udah selesai, ini dipotong. Potong pakai apa? Potong pakai tangan aja. Hot. Nah. Dikunci. Dikunci, betul. Nah. Kuncir. Terus sekarang baru kita mulai jahit. Ayo. Sekarang belajar jahitnya ya. Kita coba jahit kancing. Ini pakai celananya Kenzo. Maaf ya Kenzo, celana bagus-bagus mesti dijahit. Awas kena jarum. Hampir aja. Nah, ini sebut aja, pasang di sini biar kelihatan kayak kancing beneran. Oke, coba Sarah rekam Mama. Mama kasih contoh dulu. Nah, ini kan kancing, misalnya taruh sini ya. Terus tadi ini bolongin. Belakang dong, dari belakang kita tusuk, cari lubangnya. Apa Kenzo?
jajan. Nanti abis Nia beli jajan, terus di masukin ke lubangnya lagi. Itu jarum ya? Tarik lagi, set, tuh kan? Wih, keren. Nah, terus gitu. Oke. Nah, sekarang Sarah nanti tusuk ini, cari lubangnya ya. Oke? Okay? Nih, Sarah. Awas ketusuk dari ya. Dipasin lubangnya, awas ketusuk. Nah, tuh. Iya, pintar sekali. Yes. Masukin lagi. Masukin lagi. Hampir aja gak kamu ketusuk. Maaf ya teman-teman, abaikan kamar hotel yang berantakan. Hampir aja mau ketusuk. Tunggu bukan sahabat, kakak lagi main jarum. Inco. Tunggu ya, kakak lagi main jarum, bahaya. Kakak di jahitan. Terus belajar menjahit ini banyak manfaatnya loh teman-teman. Pertama adalah melatih konsentrasi, dan yang kedua tentu saja melatih rasa. Karena jika kita menjahit dengan tidak pakai perasaan, bisa-bisa kita ketusuk nantinya. Oke. Mau lagi? Mau deh. Ya, sana terus, teruskan. Kan sudah baik. Kan sudah diabaikan. Mama ke dalam. Habis mama khawatir. Kok dari dalam? Dari luar lagi. Peringatan nih buat teman-teman yang ingin belajar menjahit. Mulai dari mencari alat jahit sampai dengan selesai menjahit harus dengan sepengetahuan orang tua. Karena jika kalian meletakkan jarum sembarangan, ini sangat berbahaya. Tiba-tiba sudah jam 7 malam, terus Sarah minta belajar menjahit. Ngapain tuh? Jo, ngapain? Udah? Belum. Keasikan. Kok udah kuat kali? Habis diginiin diapain? Dikunci. Kuncinya gimana? Ditaruh di belakang. Oke teman-teman, hasilnya Sarah lumayan ya. Ini bagus. Tapi kita lihat belakangnya. Trala! Jahitannya kemana-mana. Tapi gak apa-apa. Namanya juga baru belajar ya. Jadi jangan khawatir, besok pasti lebih bagus. Nah ini kalau udah selesai, kita kunci. Kuncinya di deket-deket sini. Kita selipin benangnya, terus masukin jarumnya ke tali. Nah ini dimasukin, setelah itu dimasukin ke lubang yang kecil ini. Set. Nah, gampang, cuman gitu doang. Masuk masukin. Cuma dimasukin doang. Set. Tuh dimasukin ke yang kecil. Itu. Seret. Oke, selesai. Hah? Banget. Nah teman-teman, udah jadi. Tuh kan celananya jadi bagus dan kancingnya. Coba diliatin Sarah celananya semuanya. Ya. Wah iya, jadi bagus ya. Bibis. Wah. Bibis. Aku mau pakai celana. Aduh. Teman-teman, ternyata belajar menjahit enak ya. Ya udah, jangan lupa di like, comment, and subscribe.